Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengganti tali jam tangan atau strap jam tangan merek Eiger LS82. Ya, jadi kalau kalian punya jam seperti ini terus talinya itu patah, bisa perbaiki sendiri. Karena kalau kita beli jam tangan ini biasanya tali jamnya atau strapnya itu ada dikasih cadangannya, termasuk baterainya juga dikasih. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita colok ya kunci, kawat kunci atau apa ya kalau istilah jam tangan itu, spring bar untuk mengunci tali. Kita colok aja sampai di ujung yang satunya keluar. Kalau sudah keluar, langsung kita cabut menggunakan tang atau apa aja ya. Kalau misalnya mudah, bisa langsung ditarik pakai tangan atau dengan menggunakan bantuan tak. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, kita langsung ganti dengan yang baru. Pemasangannya pun gampang, kita tinggal pasang aja, kemudian masukkan kembali. Kita masukkan kembali kawat penguncinya atau spring bar ya. Kita masukkan ke lubangnya dengan cara kemudian ditekan supaya masuk ke dalam. Oke, hanya segitu aja pemasangan tali, cukup mudah. Jadi kita tidak perlu bawa jam kita ke tukang jam tangan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita pasang gesper. Pemasangan gesper juga mudah. Kita tinggal masukkan dulu spring barnya, kemudian masukkan plat apa namanya itu, plat pengunci kali ya. Seperti ini. Demikian cara memasang tali atau strap jam tangan Eiger LS82, sangat mudah dan kita tidak perlu membawa jam tangan kita untuk memasang talinya atau mengganti talinya ke tukang servis jam tangan, cukup lakukan sendiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.